Hey hey hey, Boboto seandunya jumpa lagi bersama Halo Biru News dalam kabar seputar Persib Bandung. Yeah, Liga Indonesia akan segera bergulir. Nah, Boboto, pelatih Persib Bandung sebut 6 tim yang perlu diwaspadai di kompetisi Liga 1 2021-2022 ini. Coach Robert Albert menyebut setidaknya ada 6 tim tangguh yang harus diwaspadai karena bisa menjadi pesaing utama skuad Maung Bandung. Bali United, Bayangkara FC, Persija Jakarta, Arema FC, Borneo FC, dan Persipura Jayapura. Kita mulai dari kekuatan Bali United saat ini. Pelatih kepala Bali United Stefano Cugurateco menyebutkan skuad yang diasuhnya makin lengkap dengan bergabungnya kembali 2 pemain asing dalam latihan bersama jelang Liga Indonesia bergulir, yakni Melvin Plache dan Brewa Nauri. Penyerang asal Belanda Melvin Plache telah kembali bergabung dengan skuad Bali United usai menjalani masa peminjaman dengan tim The Graafschap yang berkompetisi dalam Eerste Divisie atau Liga Kasta Kedua Negeri Belanda. Sementara gelandang bertahan asal Irak, Brewa Nauri juga kembali bergabung dengan skuad Bali United setelah menjalani masa peminjaman di klub Liga Primer Irak, Zako FC. Beberapa pemain Bali United yang harus diwaspadai oleh skuad Persib Bandung adalah ada Stefano Lillipalli dan beberapa mantan Persib Bandung seperti Ilija Spasojevic, Dias Angga, dan si gelandang pengangkut air Haryono yang bila berhadapan dengan Persib dia akan bermain habis-habisan. Bayangkara Solo FC di bawah asuhan Paul Munster menjadi sebuah tim yang patut untuk diwaspadai karena di dalamnya ada sosok pemain-pemain berkelas seperti Evan Dimas, Andik Permansyah, dan Ezechiel Ndauso yang mantan Persib Bandung. Persija Jakarta. Tim Macan Kemayoran ini akan selalu menjadi batu sandungan Persib Bandung di bawah pelatih baru asal Italia Angelo Alessio. Memiliki pemain-pemain yang wajib diwaspadai oleh skuad Persib Bandung. Marco Simic, Taufik Hidayat, pemain-pemain muda seperti Osvaldo Hai, Nopri Setiawan, dan lain-lain wajib diwaspadai. Borneo FC, tim yang berjuluk Pesut Etam ini memiliki pemain-pemain berkualitas seperti Terence Puhiri, Francisco Torres yang merupakan striker baru, dan juga Gue Junior di bawah asuhan Mario Gomez yang mantan pelatih Persib Bandung tentu tahu kekuatan Persib Bandung dan selalu ingin menang melawan Persib Bandung. Namun Borneo FC kehilangan sosok kapten tim. Diego Michel lebih memilih mengundurkan diri dan bergabung bersama Arema FC. Persipura Jayapura. Tim yang berjuluk Mutiara Hitam ini merupakan salah satu klub papan atas di Indonesia. Persipura Jayapura memiliki rekor terbaik dari semua klub di Indonesia, 4 kali juara Liga Indonesia.
di bawah asuhan pelatih utama Jackson F. Thiago, Persipura selalu menjadi pesaing tim-tim lain termasuk Persib Bandung. Meskipun tanpa Boas Solosa bukan berarti Persipura Jayapura mudah untuk dikalahkan. Mereka memiliki pemain-pemain lokal dan asing yang sangat berkualitas. Tiga pemain asing yang harus diwaspadai adalah Henrique Motta. Pemain asal Brazil ini keren. Yevhen Bokashvili dan Takuya Matsunaga. Kalau di media lain, 6 tim yang harus diwaspadai oleh Persib, Halo Biru News 7. Yang ketujuh ini adalah Barito Putra. Di situ ada Coach Jajang Nurjaman, bro. Coach Jajang Nurjaman yang asli Sunda, mantan pemain Persib, mantan pelatih Persib, tahu seluk-beluk dan jeroan-jeroan Persib Bandung. Itu harus diwaspadai, oke? Coach Jajang selalu berhasil meredam permainan Persib Bandung karena sebagian besar pemain Persib Bandung adalah bekas anak buahnya. Jadi Coach Jajang tahu betul cara bermain dan gaya para pemain Persib Bandung. Itu perlu diwaspadai. Sebutlah Supardi, Hen-Hen Herdiana, Febri Haryadi, Deddy Kusnandar, Abdul Aziz, bahkan Preds Butuan yang pernah juga sama-sama di PSMS Medan. Jadi 7 tim yang harus diwaspadai oleh Persib Bandung. Selamat berjuang. Dukung terus Persib Bandung, no rasis, no anarkis, da orang Sunda mah silih asah, silih asih, silih asuh. Itulah ciri orang Sunda. Harus bangga jadi orang Sunda. Persib Bandung juara tahun. Hey, Hangi. Di itu Persib. Persib itu Pir.